2 juta untuk subwoofer. Kemudian midline-nya 300. Jadi 2.300.000, teman-teman. Paket segini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Channel. Kali ini saya mampir di rumahnya Mas Idoi. Idoi Bok, teman-teman. Kali ini cek sound acara rutinan, teman-teman ya. Acara rutinan majelis hadra ya. Kemungkinan untuk majelis daerah sini, teman-teman ya. Kali ini sudah pakai box Supali, teman-teman. Supali 118 ya. Box yang sudah makin diminati sekarang ya. Box Supali ini, teman-teman. 18 in ya. Nah, ini singgilan, teman-teman. Untuk speakernya pakai speaker asli yang V500 yang voice coil 5 in ya. Ada 2 speaker ini. Ini, teman-teman. Untuk box-nya ya. Box subwoofer Supali ya. Ini. Nah, ini sekarang sudah enggak pakai box Alpanexo-nya, teman-teman ya. Sekarang sudah pakai box Supali 118. Ini garapannya sendiri, teman-teman. Sudah finishing. Untuk harganya tadi saya setelah konfirmasi ya. Sudah tanya-tanya ke Mas Idoi. Ini untuk mentahannya saja harganya 800.000, teman-teman. Ya. Mentahan per box-nya. Untuk bahannya bahan semi, teman-teman ya. Harga 800.000. Semi meranti ya. Yang 18 mili, teman-teman. Nih. Kalau harga finishing-nya ini katanya Mas Idoi 1 jutaan. Pokok 1 jutaan, teman-teman. Finishing ya. Bisa request warna, teman-teman, ini seperti punyaan Mas Idoi sendiri, ini warna merah, teman-teman ya. Nah, ini untuk finishingnya pakai finishing nut keramik ya, seperti ini, teman-teman, nut keramik ya. Nah, untuk midline-nya pakai box custom, mirip box yang pernah saya review kemarinnya ya. Ntar kalau ada fotonya saya selipkan. Gak tahu juga untuk namanya, teman-teman, nama boxnya ya. Mas Idoi juga gak tahu juga untuk nama boxnya ya. Nah, ini 12 in, ada 2 speaker. Untuk speaker pakai speaker ACR klasik, teman-teman, 1240 ya. Ini bekas yang corong kemarin, box corong. Nah, ini Mas Idoinya. Kalau box Alpanexo-nya masih ada di sana ya. Sudah gak dipakai, teman-teman. Dan untuk gajahannya sudah laku kemarin ya. Sudah gak pakai gajahan, teman-teman. Nah, ini untuk spek powernya yang dipakai 30 ampere sama 20 ampere. Kemudian 5 ampere juga ya. Untuk midline. Kalau punyaan Mas Idoi sendiri ada 2 unit ini, teman-teman, yang ada stikernya Dehan Musik ini. Ada 2 power. Kalau yang di atas ini masih support, teman-teman. Yang 20 ampere ya. Untuk cek soundnya pakai yang power yang di atas ini, teman-teman, sama yang power di bawah ini ya. Kemungkinan untuk midline-nya kebetulan tadi sudah saya ambil cek soundnya duluan ya, karena tadi datangnya agak sore, teman-teman, hampir mau maghrib ya. Jadi sudah kiraat, nunggu sampai kiraat selesai baru di review, teman-teman.
takutnya kena copyright seperti yang kemarin itu. Perkabelannya seperti ini ya. Spell audio. Untuk nama soundnya apa ini mas? Sengguni mas ya? Ya. Sengguni. Masih tetap teman-teman. Nah untuk aksesoris yang dipakai sekarang ini, Mas Idoi sudah full upgrade teman-teman ya. Ini dulu kalau nggak salah pakai mixer Behringer apa pakai Sound Queen itu ya dulu ya. Sekarang sudah pakai asli King 16 knot ya, yang 16 channel. Kemudian di sini sudah pakai DLMS asli teman-teman, DSP 4.8. Kalau ini powernya masjid ya. Nih. Nah ini acaranya acara rutinan ya, rutinan majelis sadra teman-teman. Jadi sebentar lagi ini mau latihan kemungkinan ya, kemungkinan teman-teman mau latihan di sini ya. Latihan hadra gak tahu juga ya. Untuk soundnya di sini main 2W teman-teman. Nih. Sik. Ya. Itu main 2W ya. Ini dulunya pakai aksesoris manualan seperti equalizer dan juga crossover. Sekarang sudah pakai dalam S teman-teman. Masih doy ini. Dan di sini juga ada triplek teman-teman. Kemungkinan ini mau digarap juga ya. Nah ini tebal 2 cm lebih ini juga ada ini teman-teman. Ini ya padat juga teman-teman, semi seperti ini untuk bahannya. Harga 800-an ya itu. Terus untuk pembuatan boxnya di belakang sana teman-teman. Kalau Mas Idoi bikin box di sebelah sana ya. Tuh, itu ada box 4 inan kayaknya itu. Ini Mas Idoinya teman-teman. Ya Mas. Boleh tanya sebentar nih mas ya. Ya, ya. Kalau untuk boxnya satu paket gini berapa mas? Kalau sekali per box ini 1 juta. 1 juta ya, finishing. Finishing nat keramik. Kemudian untuk mentahannya 800 ya mas ya. 800. Dan untuk middlean ini mas? Middleannya nggak tahu mas. Karena ini kan custom. Belum pernah ada yang bikin. Oh, belum pernah ada yang bikin. Ya mungkin mentahan 300 lah. Mentahan 300 ya. Mentahan 300. Untuk nama box middle-nya apa, Mas? Belum ada nama apa gimana? Belum tahu kan. Belum tahu ya. Biru, Mas. Banyaknya. Oh iya. Andigo. Punya Andigo. Kalau ukurannya memang beda kan. Ya jelas beda lah. Iya. Biru modelnya ada aja. Kalau skema dalamnya beda mas ya? Ya jelas beda. Kalau garap box Supali ini dengan bahan meranti bisa mas? Bisa, cuma agak susah kalau di sini. Kalau mau bawa sendiri nggak apa-apa. Oh gitu ya. Monggo teman-teman ya, yang mau bikin box di daerah Pakuniran monggo ya, bisa bikin ke sini. Untuk alamatnya nanti saya sediakan di deskripsi ya. Terus box yang sekarang yang makin diminati mas sekarang box apa aja itu mas? Paling banyak orderan ya Supali mas. Supali ya. Supali.
Spali. Kalau seperti CLA itu, planar itu. Ya, selain Spali CLA sekarang kebanyakan orang. CLA sama Spali ya. CLA sama Spali lah, yang paling sering. CLA sama Spali. Kalau prosesnya mas, bikin box Spali ini, ya, perkiraan berapa hari? Seumpama ada yang nanya itu mas, takut kelamaan apa gitu? Ya kalau prosesnya bentar mas, makan kadang antriannya itu kan. Iya antriannya ya. Antriannya. Satu hari selesai satu. Satu hari satu box satu ya. Box bisa. Satu hari satu box teman-teman. Itu ya. Untuk sekarang ini listrik pakai apa ini mas? Kok bisa gak jeglek lagi ya, nih mas? Kayak kemarin. Iya. Sudah upgrade mas. Sudah upgrade ya. Ya. Sudah dimodif. Sudah balap. Ya. Sudah balap ya. Oke teman-teman ya. Jadi untuk satu box ini, satu set ini teman-teman, satu set boxnya saja 800 tambah 300 ya mas? Ya 1 juta teman-teman, 1 juta per boxnya ini ya. 2 juta untuk subwoofer, kemudian middle-nya 300, jadi 2.300.000 teman-teman paket segini ya. Terus untuk Livadra ya apa mas karakternya Spali ini mas? Saya akan Livadra kebetulan pemain bass mas. Iya enak ya. Kalau kemarin itu sampean pakai ya. Box Alpanexo ya mas ya. Kurang sama ya. Gajahan itu ya, ya. Lunya ya. Ya apa perbedaannya mas? Ya kalau subnya lebih enak ini mas. Subnya lebih enak ini ya. Kendala speaker juga kan kemarin, speaker apa ya mas? Iya kemarin speaker apa itu mas? Gersek ya? Prodigy. Oh Prodigy. Prodigy teman-teman. Kalau yang itu sudah laku apa gimana? Sebenarnya udah laku mas. Sudah laku ya? Sudah lunas, cuma belum diambil. Belum dijemput berarti ya? Sudah lama kan. Kalau yang lain sudah laku ya mas ya? Sudah laku. Oke seperti itu teman-teman ya untuk informasinya. Bisa langsung ke sini tanya-tanya box monggo ya. Ke Idoi Box teman-teman. Daerah Pakuniran. Desa apa mas? Glaga ya mas ya. Desa Glaga. Oke mas makasih banyak atas waktunya ya. Semoga kedepannya banyak orderan ya. Amin. Oke kita dengarkan teman-teman. Cek soundnya sudah saya record tadi. Kita langsung simak video. Nah ini untuk Jackson pakai Adra teman-teman ya.
Rendahnya dapat teman-teman, sama bass ngoknya lebih dapat juga ya. Oke ya, seperti itu untuk karakter suaranya teman-teman. Sekian dulu videonya, saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.